Hey, what's up guys, people? Balik lagi sama gue, Agi. Kali ini kita akan bahas lagi Mobile Legends. Updatean terbaru lagi. Patch terbaru, updatean ke 1.2.32. Kemarin gue udah bahas 1.2.30 ya. Ada apa aja yang baru di 1.2.32? Free hero rotasi. Jadi minggu ini hero rotasinya itu bisa kalian lihat sendiri, dan 2 minggu yang akan datang itu bisa kalian lihat sendiri. New skin Eudora Vivo Selfie Goddess. Nanti kita lihat ya. Sini ada yang di buff, hero-nya ada yang di nerf. Kalian bisa baca sendiri. Ada Zack juga. Dan updatean terbaru ini enggak banyak ya, cuman ada informasi hero rotasi dan juga ada informasi skin baru dan juga ada informasi buff dan nerf dan juga ada informasi yang menurut gue tuh keren banget. Kalian bisa beli chest seharga 10 diamond. Yang akan kalian dapatkan adalah fragment, skin fragment 100 magic dust. Dan juga kalian kalau beruntung kalian bisa mendapatkan kartu trial 7 hari, skin epic Zilong Dragon Knight, dan skin spesial Kagura Cherrywitz, dan juga skin spesialnya siapa sih? Bukan Kagura ya. Siapa, lupa lagi gue namanya. Beat Sweetheart. Siapa sih hero-nya? Gue lupa lagi hero-nya. Oh, Harley sih. Tadi mana hero-nya ada? Oh, di bawah, di bawah. Ya, kenapa jadi lupa aja nih. Mana? Freya. Dan kalian akan dapatkan skin spesial Freya yang Beats. Apa sih? Beats Sweetheart. Jadi kalian dengan 10 diamond ini kalian bisa berjudi, istilahnya berjudi, kalian beruntung atau tidak. Lumayan loh, 10 diamond bisa dapetin skin ini. 10 diamond. Terus mana? Skin ini. Wah, ini gua pengen sih, suka banget gua skin. Dan juga terakhir skinnya Freya atau Freya sebetulnya ini. Walaupun cuma trial selama seminggu, kalian bisa pakai itu selama 1 minggu. Dan kayaknya sih sekarang kalian bisa pakai skin trial itu di ranked match game ya. Jadi kalian bisa dipakai trial skin di ranked match ya. Wow, gila lah. Cuman modal 10 diamond guys, dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Tara, Eudora Vivo Selfie Goddess. Jadi kalian nggak perlu beli HP Vivonya, nggak perlu kalian, kalau udah punya HP Vivonya nggak perlu kalian masukin serial number atau nomor email dan macam-macam. Kalian bisa mendapatkan skin ini. Kalian bisa langsung beli aja skinnya di harga 524 diamond di minggu pertama. Setelah itu harga normalnya kembali 749 diamond. Ini skin spesial loh guys, skin spesial. Wow, kita lihat ya animasinya kayak gimana ya. Wow. Harus sih, ini pendapat gue ya, harusnya sih suaranya dirubah gitu jadi lebih imut atau lebih manja gitu, tapi suaranya sama skin-skin Eudora yang lain. Hahaha. Nah, gue nggak apa sih ngomong apa dia. Menurut gue sayang aja gitu. Ini udah lucu, udah imut, udah cute, tapi suaranya masih sama yang udah gitu. Harusnya dirubah kayak skin legend mungkin, karena ini
skin limited edition mungkin. Ini sih keinginan gua sih dirubah suaranya. Kalian bisa dapatkan hanya 524 diamond aja, nggak perlu beli apa, nggak perlu, nggak perlu. Kalau kalian pengen ini skinnya, nggak perlu di HP-nya, oke? Okay? Dan yang gue bingung nih, apakah akan dapat bordernya kalau beli skinnya? Kita lihat di sini ya, udah ada belum? Oh. Oh, ini Eudora Vivo Selfie Goddess Skin Avatar Border Eudora Vivo Selfie Goddess Skin. Ini gua nggak tahu sih kalau kita beli kita beli skinnya udah langsung atau terus dapat bordernya, atau bordernya itu khusus kalian dapatkan, atau bisa kalian dapat setelah kalian beli HP-nya dulu, beli HP Vivo-nya otomatis dapat skinnya. Sama bordernya gue nggak tahu sih skemanya kayak gimana ini, apakah emang cuma dijual skinnya doang, terus si Vivo cuma ngasih taruh sponsor doang, nggak usah beli HP-nya dan lain-lain, atau ada juga kalian bisa juga beli HP-nya dan dapat skin gratis dan juga border gratis, atau enggak kalian hanya cukup nguarin sekitar 700 diamond dapat skin limited edition dan juga bordernya. Gue nggak tahu, so kalian tahu silakan komen dulu, oke? Jadi update terbaru di Mobile Legends di 1.2.32. Sekian dari gua Agileo Pratama pamit. Jangan lupa di subscribe, di share dan di like videonya, oke? Okay? Dadah.